Nama Indonesia tengah harum di kancah kecantikan sejagat. Melalui perwakilannya, Dea Rizkita sukses menghadirkan budaya Indonesia pada kostum yang dikenakannya di ajang Miss Grand International 2017. Pakaian spektakuler dengan dominasi warna biru itu berhasil menjadi juara pada kategori kostum nasional terbaik yang disiarkan pada malam Grand Final di Vietnam, Rabu 25 Oktober 2017. Nama kostum yang dinamakan Ibu Pertiwi tersebut merupakan hasil kolaborasi dari perancang busana Maya Ratih Couture dan Morpasio Body Art. Meski desainnya rumit dan memiliki bobot 27 kg, kostum Ibu Pertiwi mampu merefleksikan unsur Indonesia sebagai negara maritim. Selain itu, simbol dari dasar negara Pancasila juga tersaji pada 5 kristal biru di ornamen lingkaran kepala. Miniatur candi juga disematkan untuk mewakili kepercayaan orang Indonesia sebagai simbol pencarian pencerahan diri. Ibu Pertiwi harus melewati sejumlah proses, diantaranya masuk dalam 10 besar Best National Costume melalui voting online sebelum akhirnya merebut hati para juri. Momen kali ini menjadi kemenangan kedua secara beruntun bagi Indonesia yang mampu mempertahankan juara kostum nasional terbaik pada tahun lalu. Meski begitu, keberhasilan Indonesia menyabet kostum terbaik tak berbanding lurus dengan hasil akhir yang didapat Dea Rizkita. Runner-up 3 putri Indonesia itu gagal mempertahankan gelar juara yang tahun lalu disabet oleh wakil Indonesia, Ariska Pertiwi.